Hai penonton setia Smart One. Siapa sih yang enggak tahu Dubai, kota di Uni Emirat Arab yang identik dengan barang mewah itu loh guys, yang punya bangunan tertinggi di dunia bernama Burj Khalifa. Tahukah kamu, ternyata sebelum menjadi kota mewah seperti sekarang ini, ternyata negara ini awalnya adalah hamparan gurun pasir loh guys. Berikut ini adalah penampakan Dubai sebelum menjadi kota mewah. Eits, sebelum masuk inti video kita kali ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dulu ya guys, dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan informasi unik dan menarik dari channel Smart One. Dubai Marina, distrik yang punya sebutan Dubai Baru yang dahulu hanyalah lahan kosong. Inilah perubahan Marina Dubai selama 14 tahun. Kamu pasti merasa nggak percaya kan guys? Tapi inilah kenyataan yang harus kamu tahu. Gedung-gedung bertingkat tumbuh subur bagaikan tumbuhan. Dulu, Dubai hanyalah tanah luas yang tandus dan berpasir. Bisnis minyak telah membuat negara ini jadi kaya raya. Semua daerah disulap menjadi bangunan mewah. Hanya dalam 12 tahun, semua hal di Dubai berubah dengan cepat. Daerah Clock Tower dulu memang sudah ada, tapi lingkungan di sekelilingnya telah banyak berubah. Daerah Clock Tower tahun 1969 dan sekarang beda banget. Daerah Clock Tower ternyata sudah dibangun sejak 50 tahun yang lalu. Meskipun merupakan bangunan tua, namun tower jam ini masih menjadi ikon yang tidak bisa dipisahkan dengan Dubai. Jalanan Sheikh Zayed dulunya juga tandus. Kini jalanan ini ramai lalu lalang kendaraan bermotor. Jalan Sheikh Zayed tahun 1990 adalah hamparan daratan. Sekarang menjadi perkotaan super keren. Dalam 30 tahun semua hal di Dubai berubah. Jika dibandingkan dengan Indonesia, memang Indonesia jauh tertinggal. Tapi meskipun begitu, mari bersyukur tinggal di Indonesia yang sederhana, namun memiliki hutan dan kekayaan bawah laut yang indah. Perubahan kapal dan bangunan di area saluran air di Dubai. Saluran air di Dubai yang berubah menjadi mewah ketika tahun 1960 dan sekarang terlihat sangat berbeda. Kapal di Dubai pun mengalami metamorfosa yang menakjubkan. Pada tahun 1960-an, bentuk kapal di Dubai berubah seiring waktu berjalan dan kemajuan teknologi. Sekarang, kamu nggak bisa mendapati kapal buntut lagi. Kini kapal-kapal di Dubai berubah lebih maju dan mewah. Bangunan di sekitar pelabuhan pun berubah menjadi gedung-gedung pencakar langit yang keren. Pasar sederhana bagi masyarakat Dubai kini jadi mall mewah. Inilah pasar di Dubai yang dulu hanya tempat sederhana yang sekarang menjadi mall mewah. Pasar tradisional yang ala kadarnya kini menjadi mall besar yang diberi nama Mall of Emirates. Keren banget ya guys.
Burj Dubai sebagai distrik bersejarah tak begitu banyak berubah, tetap mewah. Burj Dubai, jantung sejarah kota, ditunjukkan tahap awal booming perkembangannya. Sekarang apa yang tersisa dari kota tua berisi beberapa rumah tradisional direnovasi, hotel butik, dan kafe. Tak banyak yang berubah di distrik ini. Pusat perkotaan ini tetap dihiasi mobil mewah dan bangunan bertingkat. Hanya saja bangunan-bangunan di distrik Burj Dubai lebih maju dan modern. Inilah wujud Dubai sebelum dibangun menjadi kota mewah seperti sekarang ini. Sebelum dibangun menjadi Dubai yang sekarang, inilah Dubai dulu dan sekarang. Setiap daerah di Dubai dibangun bertahap, seperti bangunan berikut ini. Sebelum dibangun menjadi Dubai yang sekarang ini, semua daerah awal mulanya terlihat biasa saja. Sekarang, lihat saja perubahannya guys, drastis kan? Gaya hidup orang Dubai dulu dan sekarang pun mengalami perubahan. Foto berikut ini adalah suku Baduy yang hidup berdampingan dengan seluruh keluarga. Melansir dari Daily Mail, nelayan di Dubai mencari mutiara untuk dijual. Kebanyakan rumah mereka terbuat dari jerami. Meskipun 50 tahun yang lalu, orang Dubai memiliki rumah yang terbuat dari kayu dan atap jerami, namun 50 tahun kemudian mereka bisa hidup mewah. Sekian video hari ini ya guys. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol like dan share ke media sosial yang kalian punya agar teman kalian juga tahu yang kalian tahu.